Ya, kita awali informasi pertama, pemirsa, sebuah truk menabrak seorang pemotor hingga tewas yang sebelumnya tersenggol mobil di Jalan Gatot Subroto, Tangerang. Ayah angkat korban menangis histeris saat melihat korban. Melihat buah hatinya tewas, seorang bapak ini menangis histeris sambil memegang tubuh anak asuhnya. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Gatot Subroto, Pertigaan Jati, Tangerang. Kejadian naas ini sontak membuat arus lalu lintas macet dengan banyaknya warga dan pengendara yang ingin melihat. Menurut sopir truk yang menabrak korban, dirinya tidak mengetahui ada pemotor yang masuk ke kolong truk. Diduga pemotor tanpa identitas itu terjatuh setelah disenggol mobil. Tadi korban langsung nabrak mobil bapak atau gimana, Pak? Nah, dia jatuh orang. Nabrak apa? Orang, dia. Mobil orang, terus? Nah, jatuh kemari. Kepentok nggak mobil bapak, Pak? Jasad korban yang berhasil dievakuasi akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Tangerang, Banten, Sukrong, iNews melaporkan.